Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus yang ditulis oleh George Knight. Di sini George Knight ingin agar kita memahami bagaimana keberadaan Yesus yang akan menjelma menjadi manusia, yang telah menjelma menjadi manusia hanya untuk kepentingan kita. Biarlah dengan memandang kepada Yesus, kita mendapatkan satu penyembuhan rohani yang kita dapatkan. Saat ini, sebelum kita membahas buku ini, kami mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita bersama-sama berkumpul dan mengajak setiap anggota keluarga kita berkumpul sejenak dari setiap kegiatan kita. Mari kita berkumpul bersama-sama untuk mempelajari pelajaran di mana di sini dikatakan pandanglah kepada Yesus dengan judul saat ini yaitu Ilahi dan Manusia. Ayatnya terdapat dalam Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Tuhan, tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi sudah jelas sekali dari ayat ini kita memahami Tuhan tidak mempertahankan keberadaan dia, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Tuhan itu, tetapi dia rela meninggalkan taktanya hanya untuk kepentingan kita. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba hanya untuk kepentingan kita. Dia menjadi manusia hanya untuk kepentingan kita. Dia rindu agar kita pun bisa mendapat sebuah hubungan bersama dengan dia di kerajaan surga. Sehingga dia rela mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, dan rela taat sampai mati di kayu salib, hanya untuk menggantikan tempat kita sebagai anak-anaknya. Dia rindu karena kasihnya yang sangat luar biasa itu menjadi dorongan buat dia, hanya untuk kita dia rela datang ke dunia ini. Di sini dikatakan bila mana kita membaca akan ayat ini, kita dapat mengingat ada lagu mengatakan, kasih Allah tak terbilang, lidah tak dapat menguraikan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan, yang berdosa diselamatkan oleh karena kasih Kristus. Langit ini menjadi kertas, rumput-rumput jadi pena, orang-orang, semua orang menulis akan kasih Tuhan. Begitu besar kasihnya sehingga tidak dapat memuat akan kebesaran kasih Tuhan itu. Mari kita melihat misteri dari semua misteri. Tuhan menjadi manusia. Dalam penjelmahannya dia menjadi manusia. Tuhan menyerahkan kuasa yang menciptakan alam semesta. Dia menyerahkan semua keberadaan dia itu, taktanya, datang ke dunia menjadi satu pribadi yang rendah, sebuah planet yang sakit karena dosa dan tidak penting menurut ukuran bintang dan planet dalam Bima Sakti. Jadi ukuran kita sangat kecil sebagaimana kalau kita melihat bahwa dunia ini sangat sangat kecil seandainya dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Kenapa Tuhan mengambil risiko? Itu risiko yang sangat besar untuk menjadi manusia, datang ke dunia yang sangat kecil ini dibandingkan dengan planet yang lain, bintang-bintang yang lain. Karena dia sangat mengasihi saya dan saudara, sehingga dia rela meninggalkan semuanya hanya untuk kita. Biarlah kita dapat merenungkan kasih Tuhan yang sangat besar itu, sehingga kehidupan kita di dalam dunia ini, di zaman akhir ini, kita terus memandang kepada Kristus. Di sini dikatakan bahwa Tuhan meninggalkan kemuliaan surga, datang ke kampung kecil yang kumuh dan yang bernama Nazaret. Di sini ada suatu pikiran manusia tidak bisa terima,
apalagi dimengerti oleh pikiran manusia itu sendiri. Dan Paulus bahkan tidak berupaya untuk menerangkannya. Ia sekedar menerangkan kenyataan yang menonjol dan tajam dari kasus ini. Ya, jadi pikiran manusia untuk mengerti akan kebesaran Tuhan ini, kita tidak bisa dapat mengerti. Oleh karena cintanya, hanya kita dapat mengerti bahwa begitu cintanya kepada dunia ini, dia rela meninggalkan segala kekayaan, segala yang dimilikinya, segala ciptaannya, taktanya untuk datang ke dunia ini. Dikatakan bahwa dia datang bukan di tempat yang sangat mewah. Dia datang bukan di tempat kerajaan atau di istana-istana. Tetapi ingat, dia datang di satu tempat yang bernama di Nazaret. Di situ tempat yang kumuh katanya. Hanya untuk membuktikan kepada manusia agar bahwa dia sangat sangat mengasihi kita. Di sini Paulus juga tidak membahas lebih jauh, mendetail tentang, tidak mau menerangkan akan kasih Tuhan kepada kita, tapi dia menerangkan kepada kita kenyataan yang menonjol bahwa Kristus sudah meninggalkan taktanya, datang ke dunia ini untuk kepentingan saudara dan saya. Di sini William Barclay dia menuliskan, dilihat dari sudut manapun, ini perikop terbesar yang paling mengharukan yang pernah ditulis oleh Paulus tentang Yesus dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tetapi di dalam Filipi 2, dia mengembangkan gagasan tersebut dan mengisikan artinya. Di sini dikatakan bahwa Yesus rela menjadi miskin agar kita menjadi kaya oleh karena dia. Di sini harus kita renungkan begitu besar pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Dia rela menjadi seorang yang tadinya yang mempunyai kerajaan yang sangat luar biasa. Dia datang ke dunia hanya untuk kita. Dia memberikan hidupnya, menderita untuk kita. Renungkan itu bila mana kita melangkah di kehidupan kita saat ini. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Banyak sekali kehidupan di dunia ini yang ingin memisahkan kita daripada Yesus. Ingatlah bahwa kita mempunyai seorang yang sangat mengasihi kita. Mungkin dalam kehidupan kita berpikir bahwa hidup saya tidak berarti lagi karena orang-orang di sekitar saya tidak menghiraukan saya, karena orang-orang di kehidupan saya mereka tidak menganggap saya ada. Ingatlah bahwa Yesus sangat mengasihi saudara, mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, dia rela datang ke dunia ini. Begitu besar pengorbanannya. Dia datang bukan di tempat yang sangat mewah, meninggalkan surga ke tempat yang mewah, tetapi dia datang mengambil seorang hamba, mengingatkan kepada kita bahwa bila mana kita menghadapi setiap tantangan, kita mempunyai Yesus yang sanggup menolong kita. Karena dia telah hidup di dunia ini sehingga dia mengerti akan kehidupan kita. Karena pada saat kita datang kepadanya, dia akan memberikan kita jalan keluar. Itu teruslah pandangan kita memfokuskan kepada Yesus Kristus. Di sini dikatakan bahwa kita menjadi kaya oleh karena dia, oleh karena kemiskinannya, oleh karena dia rela meninggalkan kekayaan atau kedudukannya untuk kita. Kita catat hal-hal mengenai perikop ini. Yang pertama yang harus kita mengerti, dia tidak dipaksa, tidak ada paksaan kepada Kristus mengenai keputusan dia untuk datang ke dunia ini. Dia berinisiatif, semuanya adalah inisiatifnya. Dia merendahkan dirinya dan dia mengosongkan dirinya. Dia dengan sadar dan menurut kemauan sendiri memilih meninggalkan surgawi demi kita semua. Jadi di sini dikatakan bahwa semuanya bukan karena paksaan. Bukan karena disuruh sama Bapa di surga untuk datang ke dunia ini. Tidak. Tapi karena cintanya begitu besar sehingga dia tidak dapat menahan dirinya di taktanya. Sehingga dia datang ke dunia ini. Begitu cintanya dengan kita sehingga dia tidak memikirkan lagi semua yang ada di atas, di kedudukannya itu. Semuanya.
Dia mau mengosongkan dirinya karena kita. Begitupun mungkin kita pada saat kita mencintai seseorang, kita rela melakukan apa saja yang kita dapat lakukan untuk membahagiakan orang yang kita cintai itu. Begitupun dengan Tuhan, Dia sangat mencintai kita, begitu cintanya sehingga taktanya yang mulia itu, kemuliaan yang terdapat di surga dan planet-planet yang lain yang tidak berdosa, Dia bisa saja tidak menghiraukan kita, tapi karena cintanya Dia rela meninggalkan segala sesuatunya dengan inisiatifnya sendiri. Karena cinta itu Dia berinisiatif dan Dia mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya sebagai seorang hamba dan datang ke dunia ini untuk kita. Hal yang kedua yang kita pahami adalah Paulus mengatakan Kristus adalah rupa. Di sini dikatakan Tuhan, dikatakan dalam rupa Tuhan. Tidak ada maksud menyatakan secara tidak langsung bahwa Dia mirip dengan Tuhan. Kata yang digunakan Rasul atau morphe ini berarti bukan sekedar penampilan lahir ya, namun sifat esensial yang tak pernah berubah. Jadi Yesus ini walaupun Dia merendahkan diri dan mengosongkan dirinya, Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, tapi ingat bahwa semuanya sifat esensialnya tak pernah berubah, yaitu kasihnya hari ini dan sebelumnya dan hari ini, kasihnya itu tetap sama bagi kita. Di sini dikatakan bahwa rupa di mana Dia mempunyai rupa yang sama setara dengan Tuhan. Kita pun sama. Kita diciptakan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita bila mana melakukan segala sesuatu, ingatlah untuk kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Karena kita membawa peta daripada Tuhan. Jangan kita mencontreng akan gambar dan rupa Tuhan begitu jauh lagi. Karena di sini kita mempunyai, di sini dikatakan bahwa Kristus adalah setara dengan Tuhan. Rupa muncul, Paulus membahas yang sesungguhnya dia menjadi manusia. Mengambil rupa sebagai seorang hamba. Coba kita bayangkan rupa seperti apa yang Yesus ambil. Yaitu rupa sebagai seorang hamba yang rela berkorban untuk semuanya. Hanya untuk kepentingan kita. Pikirkan kunci dalam perikop ini adalah Kristus mengosongkan dirinya agar menjadi manusia, tidak berarti Ia menukar keilahiannya dengan kemanusiaan. Tetapi lebih tepat Dia memperhatikan sifat dan atau rupa Tuhan dalam sifat atau rupa seorang hamba. Jadi kerendahan hati yang Yesus miliki. Biarlah kita meminta kerendahan hati yang Yesus miliki itu. Karena Dia rela hanya untuk kita, merelakan semuanya hanya untuk kita. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Kristus ilahi bukan saja menjadi manusia untuk kita. Dia taat sampai mati, ketaatan yang paling tinggi. Tetapi kematiannya bukan sekedar untuk mati atau untuk sekedar satu kematian, tetapi kematian di atas kayu salib. Di sini kematian yang diperuntukkan bagi penjahat dan orang-orang yang paling rendah dalam masyarakat. Ingat, Dia mengambil rupa sebagai manusia dan juga ketaatannya, Dia taat sampai pada kematiannya. Dia mati di kayu salib. Ingat bahwa kematian di kayu salib itu adalah di sini dikatakan bahwa sangat-sangat rendah sekali. Oleh karena kayu salib itu melambangkan untuk orang-orang yang sangat-sangat jahat, untuk orang-orang yang rendah, sangat rendah. Itu Dia mengambil semuanya itu untuk menggantikan tempat kita. Kita mempunyai satu pengharapan bila mana kita membaca ini. Di sini memberikan kita satu pengharapan bahwa kita sanggup hidup sebagaimana Yesus hidup. Biarlah kita menjalin hubungan itu. Dia telah mempersatukan hubungan kita lagi dengan Bapa. Tapi ingat, hubungan itu akan rusak bila mana kita tidak datang kepadanya untuk meminta hubungan itu diperbaiki. Karena kita sekarang ini hidup dalam kehidupan di dunia ini yang penuh dengan dosa. Dan bila mana kita terus mempertahankan kehidupan dosa kita itu, sehingga kita tidak mengambil
kerendahan hati Yesus, kita tidak sanggup akan kita tidak akan sanggup untuk memandang wajahnya bila mana dia datang nanti. Tapi bila mana kita mengundang dia hadir dalam kehidupan kita, kita mensyukuri akan pengorbanan dia di kayu salib hanya untuk kita. Kita merenungkan itu, dan biarlah ini bukan menjadi hanya untuk kita saja, kita jangkau orang lain yang belum menerima akan pengorbanan itu. Biarlah itu menjadi motivasi buat kita untuk hari ini dapat menjadi saksi baginya. Di sini dikatakan bahwa kematiannya itu hanya untuk kepentingan kita. Bapa, bantulah saya dalam pikiran saya yang lemah ini agar menggenggam apa yang Kristus lakukan bagi saya, dan bantulah saya agar mempunyai pikiran berkorban seperti yang dimiliki oleh Yesus sendiri. Jadi biarlah kehidupan kita sehari, keseharian kita dalam kehidupan kita, biarlah kita mengambil teladan daripada Yesus. Teladan yang sangat luar biasa, di mana dia mengosongkan dirinya, dia tidak memikirkan akan kemewahan di takhta kemuliaan yang dia miliki. Tapi dia rela datang ke dunia ini. Dia mengambil rupa sebagai seorang hamba hanya untuk kita. Dan di sini biarlah kita mengambil komitmen kita, Tuhan, biarlah semua yang telah Engkau korbankan bagi hidup saya dapat renungkan untuk mengubah kehidupan saya. Saya rindu mengambil tabiat daripada Kristus. Karena itu adalah satu kebahagiaan bagi kita, bukan karena paksaan. Saat kita mengambil keputusan itu bukan karena didorong-dorong. Nanti kamu tidak masuk surga, jadi kamu harus berbuat baik. Jadi bukan karena takut tidak masuk surga kita harus berbuat baik. Kalau seandainya tidak ada surga, apakah kita akan terus berbuat baik? Bila mana kita mempunyai sifat sebagai Yesus, sebagaimana Yesus miliki. Walaupun tidak ada surga sekalipun, kita akan terus berbuat baik karena cintanya akan kita. Bila mana kita rindu untuk memiliki akan hubungan yang erat bersama dengan Kristus, datanglah, ambillah komitmen hari ini, mengambil keputusan hari ini. Tuhan, saya rindu menjadi saksi bagimu. Saya rindu menjadikan hidup saya hidup sebagaimana Yesus hidup. Saya rindu digunakan menjadi alat-alat Tuhan. Biarlah itu menjadi renungan kita dan komitmen kita dan keputusan kita untuk setiap kehidupan kita di akhir zaman ini. Karena waktunya tidak akan lama lagi. Bila mana kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kita, keselamatan yang telah dia berikan bagi kita, dia rela berkorban untuk saya dan saudara. Biarlah itu menjadi renungan kita setiap saat. Pengorbanannya itu memberikan kita kelepasan dari dosa-dosa kita bila mana kita terus memandang kepadanya. Biarlah sifat kerendahan hati dan juga sifat yang dimiliki oleh Tuhan, apapun sifat yang baik dari Tuhan itu, menjadi bagian kita. Dan kita dapat renungkan dan terus pandanglah kepada Yesus. Apapun resiko yang kita akan hadapi di dunia ini, banyak tantangan yang akan kita hadapi. Sebagaimana Yesus, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba, mengosongkan dirinya, dan dia rela mati di kayu salib untuk kita. Biarlah kita pun dapat mempertahankan iman, dapat mempertahankan apa yang telah Yesus berikan bagi kita, agar sampai kedatangannya yang tidak lama lagi. Biarlah kita pada saat kedatangannya nanti, kita dapat memandang muka dengan muka di awan-awan. Dan itu akan menjadi satu kebahagiaan yang terbesar yang tidak pernah kita bayangkan. Biarlah itu menjadi bagian saudara dan saya. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.